istri keduanya nih, mungkin bisa diceritain. Puji Tuhan, gue bersyukur proses kelahiran yang kedua berjalan lancar, terus juga nggak ada halangan, dan sampai sekarang pun semuanya baik-baik aja sih, sehat semua. Prosesnya sendiri mas? Prosesnya normal. Lahirannya normal. Tanggal berapa kalau boleh tahu? 31. Jam 6.26. Ada mendampingi kah? Mendampingi pas proses? Iya dong. Gua dari anak yang pertama, yang kedua gua dampingin proses lahirannya. Gitu. Dan kebetulan pertama normal, yang kedua normal juga. Jadi gua benar-benar lihat dua kali gitu. Okay. Ada perbedaan enggak sih Mas mungkin kehamilan kelahiran yang pertama sama yang kedua ini? Perbedaannya? Ya beda tempat. Iya. Yeah. Dokternya sama, udah itu doang sih. Okay. Selebihnya prosesnya ya bedanya lebih cepat aja kalau yang kedua. Okay. Nah ini kan nambah anak nih. Mungkin ada lebih ribet gak sih jadi orang tua dengan punya dua anak gitu? Mungkin membagi waktunya gimana sama istri? Ya sebenarnya ya gimana ya? Ya pinter-pinter kita aja sebagai orang tua. Karena anak pertama itu kan udah ngerti. Kalau anak kedua kan bener-bener udah diem aja ya. Paling ya kalau dia teriak minta susu ya udah kasih susu, udah gitu doang. Bang Bue, sedikit untuk namanya mungkin bisa pemilihan nama istri sih yang milih, kalau gue sih ikut aja. Karena gue percaya istri gue yang ngasih pasti lebih bagus. Nama lengkapnya mas? Nama lengkap masih dirahasiakan. Okay. Nah panggilannya Valeya. Alasannya kenapa nih merahasiakan nama lengkap anak? Kenapa ya? Ya biar gak ada yang tahu lah. Ya makanya dirahasiain. Biar gak ada yang sama kayak yang lain atau seperti apa mas? Ah itu juga kayaknya sih, tapi ikutin sama orang. Buat gue. Pernah punya pengalaman kayak gitu juga ya sebelumnya. Nah itu susah nggak untuk pemilihan namanya sendiri? Kan biasanya kan ada orang tua juga pengen ngasih nama gitu kan, ikutan. Ya susah, susah. Ya kan itu kan harus insting ya, nggak bisa. Ya, tergantung orang tua ya sih, dan menurut gue sih susah gitu. Dan kita kan harus namain anak kita kan dengan arti yang baik ya. Nah ini masih sibuk syuting, ngebagi waktunya sama istri untuk bagi-bagi tugas jaga anak tuh gimana? Jadi kita tuh sebenarnya tetap fokus ke anak yang pertama. Karena anak kedua kan cuman tidur, nenen, kucing, udah repeat. Coba kan anak pertama kan dia udah ngerti. Nah jangan sampai dia kehilangan perhatiannya kita sebagai orang tua gitu. Tapi sempat ada jealous-jealousnya mungkin anak pertama? Karena itu tetap perhatian kita ke anak yang nomor satu. Oke. Okay. Berarti tidak ada yang membedakan akhirnya. Si kakak mungkin gimana nih bang menyambut kelahiran si dedenya gitu? Excited sih dia. Dia seneng, dia tertarik, happy. Karena dari waktu proses hamil juga dia kayak ngomong gitu di perutnya istri gua. Kayak ade, main you, terus udah makan belum, kayak gitu-gitu. Jadi pas lahir pun dia excited banget. Mungkin jahil atau iseng juga mas, namanya masih balita gitu kan. Iya, anak gue yang pertama emang iseng sih orangnya. Turunan gue, jadi ya gitu deh. Dari awal sudah mengajarkan gak mas? Maksudnya nanti sebentar lagi mau punya adik nih. Iya udah kita selalu doktrin itu. Jadi ketika lahir, yang nomor satu ini gak kaget gitu, kalau ternyata, oh gue punya adik, kayak gitu-gitu sih. Nah ketika perhatian itu gak beda, maksudnya ke anak pertama jadi lebih manja gak sih ke orang tuanya? Enggak sih, ya itu karena gimana pun juga perhatian anak nomor satu itu kita tetap jaga. Jadi supaya gak ada kecemburuan sosial atau gimana gitu. Harus tetap prioritas kita anak yang nomor satu. Kondisi istri sendiri gimana mas pasca melahirkan? Pasca melahirkan baik-baik aja, semua berjalan normal. Kan kebetulan normal ya, jadi sebenarnya kita besoknya udah bisa keluar. Tapi kebetulan tanggal 1 itu hari libur, jadi dokternya gak masuk. Hari Pancasila kan tanggal 1 gitu. Bang Mue, sedikit mungkin menjadi ayah dari dua orang anak perempuan, ada ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran sendiri gak sih? Katanya ngedidik anak perempuan kan lebih berat tuh katanya. Sama aja, apa bedanya sama anak, mau cewek mau cowok. Sebenarnya ketakutan enggak lah, gue gak pernah takut sih karena sekarang balik lagi ke diri sendiri ya, maksudnya apa yang sudah kita tanam sebagai orang tua, ketika kita lepas dia sudah bisa memproteksi diri sendiri. Jadi kayak gue, maksudnya contohnya gue udah dikasih wanti-wanti sama bokap nyokap, dan akhirnya pas gue gede pun gue akhirnya menjauhi hal-hal yang dikasih tahu orang tua gitu. Jadi ya sebenarnya nggak perlu takut. Oke, berarti pendidikan ke anaknya juga ya yang lebih. Pendidikan, terus juga
ya respect ke orang kayak gitu-gitu lah, menghargai menghargai semua lah. Di rumah menjadi satu-satunya seorang laki-laki nih. Enggak, ada supir. Dalam keluarga. Dalam keluarga. Menjadi minoritas nih di antara perempuan-perempuan. Jadi lebih banyak Allah mungkin atau gimana? Gue sebenarnya enggak masalah sih punya anak perempuan. Karena emang gue enggak menargetkan harus ada cowok. Cewek 10 juga gue enggak masalah kayak gitu. Soalnya gue apapun yang dikasih harus disyukuri lah. Gitu. Mengurangi pekerjaan gak sih mas? Maksudnya kayak syuting gak boleh pulang lebih dari jam berapa gitu? Gak juga sih. Kebetulan kan ini syuting cuma tayangan 1 jam ya. Ya paling gue juga jam 8, jam 9, 10 udah pulang. Gitu. Jadi ya gak ada bedanya juga sih. Mengontrol istri juga by phone gitu? Kondisi di rumah? Video gini. Call, cek CCTV, ya harus lihat lah. Ada bedanya gak Bang Mue menjadi ayah dari satu orang anak dan dua orang anak nih? Bedanya? Ya lebih ke actionnya aja sih, maksudnya ada pekerjaan lebih jadinya, tapi selebihnya sih sama aja, cuman bedanya kita mengulang apa yang udah pernah terjadi, lebih ke situ doang sih. Oke. Okay. Mas kan bisa dibilang masih lumayan muda nih, pengen punya anak berapa sih kalau boleh tahu? Mungkin 3 kali ya, 3. Sampai mencoba mencari laki-laki atau seperti? Enggak juga sih, apa aja sih dikasih, ya dikasih cowok ya bersyukur, cewek juga bersyukur. Tapi ya mungkin kalau ditanya ya jumlah anak, ya mungkin maksimal 3, mungkin maksimal 3. Gitu. Mas boleh tahu beratnya, panjangnya? Oke, waktu lahir beratnya 3,5, panjangnya sekitar 50,9. Dan ini kan kelahirannya perempuan lagi nih mas, mungkin untuk perlengkapan babynya menurun dari kakaknya atau baru? Iya, kebanyakan sih gitu. Lungsuran aja, lumayan kan irit. Beda usianya berapa mas kalau boleh tahu? 4. 4 tahun. Beda 4. Jadi udah diatur lah supaya bedanya 4 tahun sih emang. Oh berarti memang ditargetkan? Emang targetnya bedanya 4 tahun. Yang menjadi alasan kenapa nih mas memilih 4 tahun? Sekolahnya kan? Sekolah sih, atau? Sekolah pas takutnya SMP, SMA, kuliahnya itu sih. Gitu. Dan mungkin nanti rencana yang ketiga akan di... 4 tahun juga kah? Atau? Deh, gue belum breakdown dari umur pertama, anak pertama sama kedua sama ketiga tuh harus gapnya berapa gitu. Belum sih, belum gue breakdown. Tapi udah menyiapkan itu gak sih pendidikan biasanya kan orang tua? Udah, ya asuransi. Udah bisa semuanya nih, makan, gosok gigi, pakai baju, buka baju, semua udah bisa. Jadi kalau dia lagi males gitu ya kita kasih tahu nanti adik lihat loh, kan kakak harus contohin yang baik gitu sih. Jadi ngedoktrin dia kalau kakak itu harus mencontohkan hal yang baik gitu. Ya kita sebagai orang tua harus mencontohkan yang baik juga supaya diikut oleh anak gitu. Mas pernah ada di momen itu gak sih pas lagi dua-duanya tantrum, pernah gak? Terus ribet gitu? Kebetulan ini anak baru 6 hari sih usianya, jadi gue belum tahu sih. Tapi kayaknya maksudnya anak pertama masa-masa tantrum udah gak ada deh. Lebih ke gak ada malah menurut gue gitu. Belajar menjadi ayah lebih ekstra lagi gak sih mas? Atau ya udah mengikuti yang pertama ya, saja? Ngikutin yang pertama aja sih. Sekarang bedanya belajar ekstra atau enggak, apa yang mau diekstrain? Emang udah begitu standarnya. Oke, siap. Thank you Bang Mue.